وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Al-Fatah. Qala المصنف رحمه الله وقال الله تبارك وتعالى pada ayat yang ketiga dan seterusnya قال وينصرك الله نصرا عزيزا dan dia Allah Azza wa Jalla menolongmu dengan pertolongan aziz yang kuat, nasran aziza, dengan pertolongan yang kuat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Tujuannya diturunkan sakinah ini dalam kondisi perang, dalam kondisi genting. Barakallahu fikum, liyazdadu imanam ma'a imanihim, untuk menambah, agar mereka menambah keimanan bersama keimanan mereka yang sudah ada. Dalam kegentingan hidup lalu diturunkan as-sakinah, ketenangan. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Bagi Allah Subhanahu wa taala tentara-tentara langit dan bumi, dan dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Untuk Allah Azza wa Jalla, agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kaum mukminin dan mukminat ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal padanya. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan untuk menghapuskan, agar Allah menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima, dan adalah yang demikian itu di sisi Allah Azza wa Jalla keberuntungan, kemenangan yang besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah Azza wa Jalla untuk mengazab, agar menyiksa kaum munafikin dan munafiqat, laki-laki munafik dan perempuan, laki-laki musyrik dan perempuan, adh-dhannina billahi dhannas saw, untuk menyiksa, mengazab orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah. Alaihim da'iratus saw, atas mereka perputaran kejelekan, kejahatan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka atas mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa a'addalahum jahannama wa sa'at masira, dan mengancam mereka dengan jahannam dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali.
Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengulangi kembali, bagi Allah tentara-tentara langit, tentara-tentara bumi, dan Dia Allahu Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Aziz, yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kita lihat tafsirnya. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yansurakallahu nasran aziza ay qawiyya. Allahu Azza wa Jalla, agar Allah menolongmu dengan pertolongan aziz, ay qawiyan, yang kuat. La yatadha'u fihi al-islam, sehingga Islam tidak akan menjadi agama yang dha'a, lemah, berarti kuat. Bal yahsulul intisaru tammu wa qam'ul kafirin wa dhalluhum wa naqsuhum ma'a tawaffuril muslimin wa numuwihim wa numuwi amwalihim. Bahkan yang terjadi adalah pertolongan yang sempurna dan terpatahkan, terkalahkannya orang-orang kafir, terhinakannya mereka, dan berkurangnya jumlah mereka. Berkurang dari sisi harta, berkurang dari sisi jumlah, karena harus berperang melawan muslimin, barakallahu fikum, kebanyakan di antara mereka yang terbunuh di medan perang, bersamaan ma'a tawaffuril muslimin, berkembangnya, banyaknya kaum muslimin, dan berkembangnya mereka, dan berkembangnya amwalihim, harta-harta mereka. Semuanya ini adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi coba dilihat pertolongan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata setelah mendapatkan ujian-ujian besar. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, an-nasra ma'as sabr. Ujian-ujian besar itu dipikul oleh mereka dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Maka di belakang kesabaran mereka menghadapi ujian itu, turun bantuan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya terkait dengan jumlah muslimin itu banyak, tetapi juga perkembangan harta-harta mereka, barakallahu fikum. Thumma dhakara athara hadzal fath'i 'alal mu'minin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengaruh-pengaruh kemenangan ini terhadap kaum mukminin. Bagaimana? Faqala huwallazi anzala sakinata ila wasa'at masira. Allah berikan keutamaan-keutamaan di saat menghadapi suasana yang genting. Kan gelisah adanya, kegelisahan hidup, barakallahu fikum. Nah, pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman, barakallahu fikum, sehingga dia bisa jeli untuk menghadapi, apalagi dengannya dia mampu menatap ke depan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, barakallahu fikum. Semuanya ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah menghadapi kondisi-kondisi genting di dalam hidup, sampai rasa takut
ketika berperang sampai mencekik leher-leher mereka. Dalam kondisi perang, barakallahu fikum. Ya. Kalau misalkan dengar suara saja, taruhlah suara ban meledak, ya kan semuanya terkejut, khawatir, ada apa, kan begitu. Itu dalam kondisi aman kok, tenang, kita tentram, ya, tidak ada hal-hal. Bagaimana kalau kondisinya mencekam? Musuh sudah mengepung negeri tersebut. Ya, kekuatan musuh sudah diprediksi lebih besar dibanding dengan kekuatan muslimin. Kepung. Belum lagi kalau kondisi sudah perang. Ya, sangat mengerikan dan menakutkan. Kalau perang sekarang dengan alat canggih, tinggal kirim saja senjatanya. Habis. Ya, mau bom ini, mau kirim rudal, mau kirim ini. Selesai, tidak kelihatan orangnya. Baru kalau dulu, ya luka kelihatan, darah bercucuran. Ya, kepalanya terpenggal, kelihatan darah, barakallahu fikum. Kan mengerikan sekali. Situasi-situasi seperti itu, kalau tidak mendapatkan sakinah dari Allah Azza wa Jalla, ketenangan dan ketentraman, ya tetap dalam kondisi ketakutan. Barakallahu fikum, mungkin akan berimbas kepada keimanan, rahiman wa rahimakumullah. Nah, untuk mengokohkan iman yang sudah ada dan menambah keimanan lagi, Allah Azza wa Jalla turunkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Kita baca qala rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an minnatihi 'alal mu'minin bi inzalis sakinati fi qulubihim wa hiya sukunu wattuma'ninatu wasabatu 'inda nuzulil mihanil muqallaqah wal umuris sha'bah allati tushawwishul quluba wa tuz'ijul albaba wa tud'ifun nufusa. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nikmatnya yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Apa nikmatnya Allah Azza wa Jalla yang diberitakan? Dengan menurunkan ketenangan, ketenteraman di dalam hati-hati mereka. As-sukun, at-tumaknina, tenang, tenteram, punya kesiapan untuk menghadapinya. As-sabat, kekokohan, ketika turun ujian-ujian yang membimbangkan, yang mengkhawatirkan, barakallahu fikum. Perkara-perkara yang sulit, sampai puncaknya tushawwishul qulub, akan barakallahu fikum, ya, mengganggu hati yang sangat menyeramkan, menakutkan. Wa tuz'ijul alba, yang menggelisahkan akal pikiran kita. Kan berat loh. Kalau dalam kondisi khawatir, dalam kondisi gundah gulana bersedih, untuk memainkan akal itu susah, sulit. Dibanding dengan tenang, tentram, sabar, siap untuk menghadapinya, akan bisa diperankan akal pikiran, barakallahu fikum. Sama juga ketika hidup berkeluarga, kalau menghadapi sebuah problem, sebentar-bentar marah, emosional naik, misalkan, kan berat untuk bisa berpikir ke belakang, apa yang akan terjadi, sehingga dengan gampang, wes cerai, pulang ke rumah orang tuamu. Itu kan ketika emosional itu naik, atau marah, barakallahu fikum, itu datang. Susah untuk mengontrol semuanya. Tapi jika lo tenang, jika lo tentram, bisa berpikir akibat kalau saya putuskan ini, kalau saya lakukan ini, akibatnya demikian, demikian, dan demikian.
Itu barakallahu fikum anugerah dari Allah Azza wa Jalla di saat menghadapi sebuah permasalahan. Kata beliau, perkara-perkara ketika turun atau ketika turunnya ujian-ujian besar itu tud'ifun nufus, akan melemahkan nufus, jiwa-jiwa. Ya, kan begitu barakallahu fikum. Jiwa lemah, sehingga di saat kemudian melibatkan diri ke dalamnya, ikut terlibat untuk melakukan kejelekan di saat, atau terjatuh dalam melakukan kejelekan di saat ujian itu turun, itu tud'ifun nufus. Gambaran bahwa jiwa itu lemah, barakallahu fikum, dan berakibat juga nufus jiwa itu lemah. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, turunnya as-sakinah, tenang, tentram, terus barakallahu fikum meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Fa min ni'matillah 'ala 'abdihi fi hadhihi al-hal ayyusabbitahu wa yurbita 'ala qalbihi wa yunzila 'alayhi as-sakinah liyatalaqqa hadhihi al-mashaqqat biqalbin thabitin wa nafsin mutmainnatin. Allahu Akbar. Termasuk dari nikmat Allah atas seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kata beliau, kondisi mencekam, ya, kondisi yang sangat menakutkan dan mengerikan, maka termasuk nikmat Allah atas seorang hamba dalam kondisi ini, ayyuthabbitahu, Allah berikan kekokohan. Allah mengokohkan pijakannya di muka bumi ini, sebagaimana Allah mengokohkan hatinya untuk menghadapi ujian tersebut. Barakallahu fikum. Dan mengikat hatinya, lah kan begitu. Kalau ada ujian, nah hati ini mau lepas. Ya, kemana arahnya? Kemana kecenderungannya? Kemana terkaitnya? Nah, ketika diikat oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi barakallahu fikum, Allah kokohkan, maka ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah turun dan Allah turunkan atasnya sakinah, ketenangan, ketenteraman untuk menghadapi hadihil masyakkat, menghadapi gejolak-gejolak itu, hal-hal yang berat itu, ujian-ujian yang berat itu, biqalbin thabitin, dengan hati yang kokoh, wa nafsin mutmainnah, dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, barakallahu fikum. Fayasta'id bidzalika liiqamati amrillah fi hadzal hal. Pertama, Allah turunkan semuanya ini agar dia punya kesiapan untuk menjaga, melindungi perintah Allah dalam kondisi ini. Dalam kondisi barakallahu fikum sedemikian mengerikan hidupnya, Allah berikan dia kekokohan hati, kekokohan jiwa, dan seterusnya, dia tetap mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena dia mampu melaksanakan perintah Allah dalam kondisi yang menakutkan dan mengerikan, berarti kan punya nilai dibanding kondisinya adem ayem, tenang, ya, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, mewujudkan keimanan, punya nilai. Tetapi ketika dalam kondisi, ya, yang mengerikan dan menakutkan, mampu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, berarti kan nilainya akan berlipat, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang seseorang yang
membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi wa alaihi syaq, dia berupaya terbata-bata, kondisinya berat. Nabi menyebutkan walahu ajron, dia memiliki dua pahala. Pahala dia mengerjakan kebaikan itu, dan yang kedua adalah pahala mujahadah, ya, berjuang, berjihad, menyingkirkan hal-hal yang berat dirasakan dalam menjalankan ketaatan. Fayazdadu bidzalika imanuhu, bertambah lagi imannya. Wa yatimmu iqanuhu, dan bertambah sempurna keyakinannya. Allahu Akbar. Sekarang beliau akan sebutkan. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum lamma jara baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin min tilka syurut allati zahiruha annaha ghadadah alaihim wa hattin annaha ghadadatun alaihim wa hattun min aqdarihim wa tilka la takad tasbiru alaiha nufus. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di saat terjadi antara diri Nabi alaihi salatu wasalam dan musyrikin terkait dengan peletakan syarat, syarat-syarat dalam perjanjian Hudaybiyah, lahiriah syarat itu benar-benar merugikan kaum mukminin. Ya. Wahat menginjak-injak kemuliaan mereka. Kondisi seperti itu, kata beliau, hampir jiwa ini tidak akan bisa bersabar menghadapinya. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu demikian, ya, akan diceritakan di penutup tafsir surat Al-Fatih barakallahu fikum, peristiwa itu rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, sudah sangat sulit jiwa untuk bisa bersabar menghadapi hal itu. Ya, dalam kondisi kuat, dalam kondisi perkasa, dalam kondisi siap tempur. Datang syarat yang itu benar-benar menginjak martabat mereka. Nah, sangat hampir-hampir sulit jiwa untuk bisa bersabar. Tapi, falamma sabaru alaiha, maka tatkala mereka bersabar atas syarat-syarat tersebut, wattanu anfusahum laha, dan mereka fokuskan diri-diri mereka di atasnya, izdadu bidzalika imanam ma'a imanihim, bertambahlah dengan itu semua keimanan bersama keimanan mereka. Allahu Akbar. Ini perjalanan hidup yang dialami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Satu catatan yang sangat penting di dalam hidup. Benar, kita sudah menjauh dari zaman kenabian. Dari generasi para sahabat Nabi sudah sekian ribuan generasi barakallahu fikum. Ya. Artinya puluhan generasi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak mungkin. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan membagikan kebaikan yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi kepada siapapun dalam setiap generasi dan dalam kondisi bagaimanapun. Allah akan membagikannya. Alhamdulillah. Allahu Azza wa Jalla membagikan itu kepada kita. Berarti ada peluang. Ada peluang besar yang dibukakan oleh Allahu Azza wa Jalla untuk meraup, untuk mendapatkan, untuk memperoleh apa yang telah dicapai oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada peluang. Nah, peluang ini akan tercabut di saat dicabutnya taufik dan hidayah tersebut.
dicabutnya taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, peluang untuk mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi di dalam hidup, barakallahu fikum, sudah tidak ada lagi. Anda mau bagaimana saja. Ya, makanya kan kita bisa melihat seseorang yang jiwanya sebelum mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah kasar, keras, kaku, mulutnya, segala-galanya, dapatlah hidayah dari Allah. Dengan taufik dan hidayah ini, dia bisa meluruskan kepribadiannya, sifat-sifatnya, watak-wataknya, diluruskan, dibenahi, lisannya dijaga, dan seterusnya. Masya Allah, dia bisa melakukan hal itu dengan taufik dan hidayah dari Allah. Berarti kan kebaikan. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di awal-awal, mereka kan berasal dari kehidupan yang antah berantah. Ya, yang hancur, rusak, moral, segala-galanya. Kehidupan jahiliyah. Setelah hidayah itu datang, tertata rapi. Kebaikan-kebaikan yang disiapkan di dalam hidayah dituangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Diberikan kepada mereka, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, di saat dasar kebaikan hidup, dasar kemuliaan, dan dasar melakukan perbaikan itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, berarti tidak punya pertahanan lagi. Tidak punya alat untuk mengerem di dalam hidup. Berarti sifat-sifat dan watak-watak dulunya akan muncul. Akan kembali, barakallahu fikum. Bahkan kembalinya itu akan lebih jelek dan lebih buruk dibanding perilaku dia awam dulu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, modal ini harus kita jaga. Kita lindungi dengan terus bersemangat belajar agama dan mengamalkan, barakallahu fikum, agama Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kita ikat diri dengan ilmu. Kita ikat diri dengan pengamalan, barakallahu fikum, ilmu agama tersebut. Wa qawluhu, firman Allah Azza wa Jalla, walillahi junudus samawati wal ardh, ay jami'uha fi mulkihi wa tahta tadbirihi wa qahrihi, fala yadhunnu al musyrikun, fala yadhunnu al musyrikun anna Allah la yansuru dinahu wa nabiyahu. Tentara-tentara langit dan bumi itu adalah miliknya Allah. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan di bawah kekuasaannya. Maka jangan orang-orang musyrik itu menyangka Allah tidak akan menolong agamanya dan tidak menolong nabinya. Walakinnahu ta'ala alimun hakim. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla Zat yang maha berilmu mengetahui dan maha bijaksana. Termasuk dari pengetahuan dan kebijaksanaan Allah, beliau akan sebutkan. Fataqtadhi hikmatuhu al-mudawalah bainan nas fil ayyam. Termasuk dari konsekuensi kebijakan adalah al-mudawalah. Ini yang harus jadi catatan. Ya, al-mudawalah artinya ya kalah menang. Al-mudawalah. Barakallahu fikum. Bainan nasil ayyam wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang kami putar. Nudawiluha bainan nas, yang kami putar di tengah-tengah manusia. Sekarang di atas, besok di bawah. Sekarang menang,
nanti kalah. Itulah kehidupan manusia. Ya. Kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini kebijaksanaannya. Tetapi ingat, kemenangan itu bagi tentara Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami pasti menang. Tapi perjalanan melalui hari-hari itu, nudawiluha, kami putar dia. Menang, nanti kalah. Terus menang, kalah. Barakallahu fikum. Namun akhir dari perjuangan besar itu adalah kemenangan bagi tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus menjadi catatan di dalam hidup. Ya. Coba lihat orang yang apa istilahnya itu mengejar dunia saja. Kan bertarung dalam kehidupan dunia. Maju. Nanti tiba-tiba mulai sampai menggulung tikar. Bangkit lagi. Ya, bar. Itu kehidupan dunia. Kalau kita kan kepinginnya enak. Ya, enggak usahlah susah-susah. Enggak usah ada ujian ini, ada ujian itu. Ya wis, tinggalkan dunia ini. Ya, kemana? Alam barzah menunggu alam akhirat. Kan begitu. Barakallahu fikum. Ya, jadi rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, di negeri manapun kita tinggal, walaupun mungkin kita tinggal semuanya alim ulama, cuma Anda sendirian yang tidak alim. Anda jangan menyangka di saat itu engkau tidak akan diuji dan dicoba oleh Allah. Tidak. Semakin bagus engkau mengukir hidup ini di atas bimbingan-bimbingan-bimbingan tadi, semakin besar pula ujian dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba. Terbaik manusia kita sepakati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbanyak, terbesar, tertinggi ujian dan cobaan hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal pilihan terbaik loh. Terbaik manusia di muka bumi ini, zahiran wa batina, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berbicara tentang ujian dan cobaan, ini sudah menjadi terbaik orang, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan hamba. Ternyata dia harus menghadapi ujian yang paling besar. Terus kita mau berpikir enak-enak, ya enggak. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapinya? Allah Azza wa Jalla telah menitipkan kepada para sahabat Nabi modal untuk menghadapi tantangan hidup dunia ini. Alhamdulillah, Allah titipkan kepada kita di masa kita sekarang ini. Tinggal kekuatan kita untuk menjaganya, kekuatan kita untuk melindunginya. Barakallahu fikum. Agar modal ini jangan sampai pudar. Modal ini kita lelang mencari secuil duniawi, padahal sudah diberikan, dititipkan modal oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Tapi dilelang dengan harga duniawi yang kecil. Dijual, barakallahu fikum, dibarter, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salam. Nas'alullah salawatal afiyah. Kata beliau, wa ta'khiru nasril mu'minin ila waqtin akhar. Jadi diakhirkan pertolongan kepada kaum mukminin kepada waktu yang lain. Tapi hidup itu diputar oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang orang kafir menang. Ya, kita tahu kan dalam peristiwa perang Hunain, barakallahu fikum. Peperangan
yang pertama kali terjadi setelah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Setelah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong, barakallahu fikum. Berarti jumlah besar pasukan muslimin belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih besar, 12 ribuan, barakallahu fikum, dibawa. Belum pernah terjadi peperangan dengan pasukan besar kecuali pada perang Hunain tersebut. Kecuali pertama kali pada perang Hunain tersebut. Sebelumnya sedikit menang, sedikit menang, sedikit menang. Pada perang Hunain ini terjadi sebaliknya. Bilangan muslimin, jumlah pasukan muslimin lebih besar dari pasukan kafir kepada Allah. Kalau hitungan-hitungan kita dengan peristiwa yang sudah lewat, sedikit menang, banyak berarti menang. Itu hitungan kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, memutuskan yang lain. Yaitu, idh a'jabathum kathratuhum. Di saat pasukan besar ini sudah ada ujub. Allah yang menceritakan. Idh a'jabathum kathratuhum. Itu tidak semuanya loh. Artinya, kemudian beranggapan demikian. Di tengah barisan yang banyak ini, ada yang beranggapan demikian. Namun bagaimana pengaruhnya terhadap perjuangan yang suci tersebut? Kesalahan itu benar-benar memberikan dampak yang negatif terhadap perjuangan suci yang langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh pembesar-pembesar sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di saat itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama kali dipukul mundur, kocar kacir, barakallahu fikum. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Abdullah bin Abbas untuk berteriak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berjaga, masih hidup. Terkumpullah sekian ratusan mengelilingi Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kekuatan itu mengobrak-abrik musuh, rahimani wa rahimakumullah. Coba. Sebuah kesalahan dampak negatifnya itu besar dalam perjuangan yang suci yang dipimpin oleh imamnya para nabi dan rasul. Bagaimana kalau dari asas perjuangan itu salah? Sudah salah. Dari dasarnya saja, ya, pembangunan perjuangan Islam itu sudah keliru. Apa yang mau dipetik barokah bagi kaum muslimin? Apa yang bisa dititipkan barokah buat agama kalau dari awal dan dasar perjuangan agama itu sudah salah dan keliru? Apa? Berarti kemenangan itu sesungguhnya ada pada orang yang dititipkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang akan barakallahu fikum menjayakan agamanya ini adalah melalui tangan orang-orang yang Allah telah titipkan apa yang telah dititipkannya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, itulah hari-hari yang ditukar oleh Allah Azza wa Jalla agar kita punya kesiapan untuk menghadapinya. Jangan sampai yang ada dalam benak kita enak, baik, bagus, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada ini, tidak ada itu. Jangan. Selama kita hidup di dunia, dimanapun kita tinggal dan berada, harus bersama ujian dan cobaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbaik manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata beliau juga harus menghadapi segala yang terkait dengan kehidupan dunia dari berbagai macam ujian dan cobaan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.
وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.